Tidak hanya menjaga hubungan dengan sang mantan, Frisly Herlin ternyata masih menjaga hubungan baik juga dengan keluarganya. Luar biasa ya. Kemudian ya, kalau kita bicara tentang Verrel Bramastra. Verrel ini ternyata beberapa kali ya mau berangkat umroh tapi batal terus pemirsa ya. Nah, mudah-mudahan sih ya kita doakan Verrel pun juga menginginkan tahun ini bisa benar-benar jadi berangkat umroh karena katanya sih ada doa khusus ya yang ingin dipanjatkan. Kira-kira doa apa? Kita lihat yuk. Tahun ini rencananya? Insya Allah tahun ini. Berapa orang yang berangkat? Mungkin sekeluarga kan nanti atau berdua mama atau yang bertiga? Umroh. Ayah, iya yang umroh. Jadi kebetulan udah direncanain bakalan dua kali. Yang pertama kali mungkin sama mama dulu ya. Itu di sekitaran bulan Oktober. Nah, habis itu setelah itu baru sama keluarga papa. Jujur nggak tahu ya, mungkin ini kali ya. Kan ada yang bilang kalau ke Tanah Suci itu panggilan hati ya. Tahun ini udah tiga kali batal umroh yang harusnya dari awal tahun sampai pertengahan tahun. Jadi ada aja gitu masalah-masalah. Semoga di akhir tahun ini lancar dan gak ada masalah lah. Jadi persiapannya lebih ke, ya semoga dikasih kesempatan. Doa apa sih nantinya yang disiapkan? Dapat jodoh. Amin. Gak masalah ditunjukkan inilah yang terbaik. Kalau sama orang-orang baik didekatkan, sama orang-orang yang kurang baik dijauhkan, terus diyakinkan hatinya dalam pilihan-pilihan yang akan diambil dalam hidup. Terus yang paling penting ingin mendoakan semua keluarga aku dan orang-orang yang aku sayang tuh dijaga lah sama aku. Iya, yang pasti kalau aku sih selalu diajarin sama mama papa ya, kalau agama itu kan bukan soal kesempurnaan, tapi bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi setiap harinya gitu. Jadi belum tentu, kayak aku pun pribadi sampai detik ini jujur belum sholat lima waktu gitu, cuman kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya mungkin frekuensinya lebih sering gitu. Yang mungkin dulu cuman ada zaman-zaman sekolah kan cuman tiap minggu gitu misalnya kan, anak-anak bandel lah cuman Jumat doang sholat, terus mulai tiap hari, terus sudah mulai sehari dua kali tiga kali gitu. Jadi yang penting lebih baik lagi dan lebih mendekatkan diri sama agama lah setiap hari. Kalau tadi jawab pertanyaan kenapa minta jodoh mulu, karena aku rasa ya Allah ngasih mungkin satu-satu gak bisa ngasih semua kali ya. Kayak maksudnya dari karir alhamdulillah udah dikasih, dari kayak rezeki dikasih. Cuman mungkin yang terakhir disiapkan yang terbaik mungkin jodoh gitu. Makanya kita berdoa ya di sana. Sebenarnya targetnya dari tahun lalu, cuman gimana ya mungkin belum ya. Kepinginnya sih yang pasti sebelum umur 30 lah. Kalau bisa di umur 27 kan tahun depan lah ya. Tahun ini tahun depan 27. Nyatnya gak ada ini kali. Deket sih ada ya, jujur kayak deket kan namanya masih single pasti deket sama ya kita fase perkenalan lah, cuman yang gak tau lah mungkin mama Vena ya, mama Vena kan orangnya perfeksionis juga, ada fase dimana mama tuh menjodohkan dengan berbagai macam kalangan, berbagai usia juga, cuman ya ya udah kita lihat aja yang terbaik yang mana. Berarti nggak sih sampai dijodoh-jodohin gitu kayak merasa nggak percaya diri gitu? Enggak lah, kenapa, justru malah aku ngeliatnya itu niat baik dari orang tua yang pingin jodoh yang terbaik buat anaknya. Cuman ya kan kembali lagi kita yang mengatur kayak temponya, pilihan nanti kan terserah kita lah. Mamah mungkin selektif banget ya, karena selalu dari dulu harus beauty, brain, behavior seperti putri Indonesia. Sekarang semakin dewasa akunya dan mamanya semakin tua udah gak terlalu se-strict dulu ya. Balikan sih belum, aku nggak bilang tidak, aku juga nggak bilang iya, belum, karena memang kita sama-sama fokus, kita ada tujuan ke depannya seperti apa, planning kita ke depannya seperti apa tuh udah tertata. Dan ketemu sama Kak Jordi itu bukan ketemu yang pertama. Memang hubungan aku sama Kak Jordi setelah tidak menjadi pacar pun kita masih benar-benar intens banget, jadi emang masih hubungan baik. Aku punya pasangan juga aku cerita sama dia dan sebagainya. Nah, Frisly pada salut nih sama kamu, maksudnya pasti bisa menjaga hubungan baik gimana pun gitu kan. Tuh kamu gimana sih menjalaninya?
kalau aku prinsip aku gini, mencari musuh tuh gampang banget, tapi ngejaga hubungan baik makin kesini tuh makin susah. Jadi kalau ditanya tentang orang tuh pada berspekulasi, pasti masing-masing tuh punya spekulasi sendiri, entah itu yang negatif, entah itu yang positif. Dan selagi memang aku enjoy ngejalaninnya dan hubunganku sama mereka tidak ada kaitannya sama apapun, aku benar-benar baik sih, tidak ada hal yang mengganggu dalam karir, dalam percintaan atau apapun. Sama Kak Jordi berjalan baik, sangat baik. Bukan cuma sama Kak Jordi, sama Kak Ruben, sama keluarga yang lain, aku masih suka WhatsAppan dan sebagainya. Sama Keisha juga masih, terakhir Keisha ulang tahun aku juga ngucapin. Karena aku juga dekatnya kayak yang aku bilang, untuk membangun hubungan sama satu orang, aku gak cuma sama satu orang. Sama keluarganya memang aku berhubungan baik, jadi sampai sekarang masih sangat-sangat baik. Kesibukan enggak? Nah mungkin ini juga ada yang perlu aku lurusin ya, kalau dibilang ada miskomunikasi antara aku sama dia, dan itu semenjak aku ke Jepang. Sebenarnya enggak, pada saat aku ke Jepang itu aku kerja, hubunganku sangat baik, komunikasinya juga berjalan dengan baik. Tapi ternyata memang untuk PDKT secara instan atau dekat tuh enggak bisa untuk Rizky. Karena selama ini aku dekat sama orang tuh butuh waktu lebih dari 5 bulan. Kali ini aku sama Ica tuh kayak kita 2-3 bulan tuh intens, akhirnya jadi pacar. Ternyata memang ada hal yang mungkin dari aku dan Ica kita obrolin bareng-bareng, oh ternyata tidak sejalan nih, ya udah berarti kita selesai ya gitu. Berarti bukan tipe LDR, kamu bukan tipe wanita LDR, berapa setiap bisa LDR? Justru aku gimana? LDR fine-fine banget, aku malah gak bisa kalau ketemu tiap hari. Perbedaan umur enggak, Ica tuh sebagai pribadi orang yang dewasa bisa mengimbangi Frisly, keluarganya juga sangat dekat sama aku. Tapi lebih ke ada hal-hal yang mungkin untuk aku tidak bisa menerima itu, tidak bisa mentoleransi itu. Dan untuk Ica pun seperti itu, jadi memang obrolannya untuk kita mengudahi hubungannya kita ngobrol. Jadi bukan cuma kayak sepihak yang enggak ya enggak bisa atau kayak di gimana ini gitu. Tapi mungkin kamu kecemburuan, enggak? Temennya ceweknya cemburu sama sekali enggak, mau sama siapapun, sama Kak Jordi, sama Cica, sama mantanku yang sebelumnya juga enggak gampang cemburu aku. Aku anaknya mungkin lebih ke karena saat ini aku sudah ada planning kedepannya aku harus melakukan apa, kegiatan apa, jadi aku benar-benar strict sih ya, aku tahu apa yang harus aku lakuin dan jam-jam di mana aku harus komunikasi sama pacarku. Luar biasa ya, bisa menjaga hubungan baik bukan hanya sama sang mantan tapi sama keluarganya. Ini adalah contoh yang baik untuk kita semua, karena namanya perjalanan hidup tidak lepas ya dari kita akan bertemu dengan orang dan berpisah dengan yang lainnya. Nah jadi kita harus bijak dalam hal yang satu ini. Begitu juga dengan Feral ya, kita doakan saja semoga Mama Vena bisa cepat-cepat dapat mantu, amin. Oke, kalau gitu seru kan obrolan kita, memang bukan gosip tapi tetap asik dong ya, cuma di Celebrity di Elsinta TV setiap hari Minggu jam 13.30. Saya Sagita harus undur pamit dulu untuk kali ini. Sampai jumpa lagi, bye-bye.